Dan saat ini kita melihat pemirsa bagaimana warga saat ini berada baik di dekat Gedung Pakuan ataupun juga berada di kawasan Gedung Pakuan menuju ke gerbang tol Paster. Saat ini pun nampak warga memberikan penghormatan terakhirnya. Tentunya di tengah duka yang mendalam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama sang istri masih menemui sejumlah warga dan masyarakat yang terus bertakziah ke rumah duka baik dari malam hari hingga pagi ini di Gedung Pakuan Kota Bandung. Medcom.id, a part of Media Group Network.